di bagian dalamnya seperti ini dimasukin supaya bumbunya itu kerasa sampai ke dalam-dalamnya ya. Nah, ini pangganganku itu suka nggak muter ya, karena kadang ketetesan bumbunya yang nempel gitu, jadinya kayak nggak balance gitu, akhirnya nggak mau muter, jadi mesti dibener-benerin gitu. Tunggu sampai satu sisi matang. Nah, ini di satu sisinya sudah matang ya. Ini mau aku balik. Kalau aku panggang ikan itu lebih suka yang langsung kena api ya, karena menurut aku aromanya itu lebih enak, lebih wangi dibandingkan yang bakar itu yang pakai semacam teflon gitu ya, kayak bau apinya tuh kurang gitu. Karena aroma gosong-gosongnya itu yang bikin enak kalau menurut aku. Nah, ini di bagian sisi satunya diolesin juga bumbunya sampai merata, sampai masuk ke sela-selanya. Ini tuh aromanya asli wangi banget, perpaduan antara kecap, mentega, dan ketumbar yang kena api, yang kena gosongan api itu, dan itu yang menimbulkan aromanya itu enak banget. Ditambah ikan kue ini juga menurut aku enak ya, cocok banget untuk dibakar. Pokoknya wajib coba ya. Ini tunggu sampai ikannya matang yang satu sisinya. Itu udah nggak perlu dibalik lagi ya, jadi baliknya itu cukup satu kali saja. Nah, ini dia resep ikan kue bakarnya sudah matang. Dan mohon maaf sekali tadi pas proses pengangkatan handphoneku lowbat jadi nggak kerekord gitu. Pokoknya buat teman-teman ini wajib cobain banget. Ini bumbunya terlihat simple ya, tapi rasanya enak, aromanya pun enak. Cocok banget dipadukan dengan sambal terasi bakar. Dan untuk resep sambalnya tunggu di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.